hubungi mereka, hubungi manajemen, semuanya untuk sekali mereka dia baik-baik saja, yang penting dalam keadaan sehat. Saya betah di sinetron ini mungkin apa yang masih tetap ada di situ gitu. Karena maksudnya di tahun-tahun kan sinetron jalan. Tahun lalu gue ada sempat ngerjain film, jadi memang pengennya sih on and off, ada di streaming, ada di film juga, jadi di semua platform gue pengen cobain lagi. Yang gue belum coba sekarang di OTT sama di web series. Misha yang udah duluan, tapi gue belum nyemplung. Nah, jadi gue pengen, karena buat kita yang nggak ada habisnya untuk belajar, jadi memang setiap tahun itu kalau kita bisa belajar sesuatu yang baru ya kenapa tidak? Nah tadi bilang bikin film kemarin, filmnya bakal tayang kan? Jalan terus ya tayangnya? Pasti dong. Jadi sekarang film lagi kita kirim ke Lembaga Sensor Indonesia. Setelah itu kita baru bisa dapat tanggal penayangan. So teman-teman doain ya, semoga semuanya berjalan dengan lancar film pertama, dan semoga semuanya berjalan dengan baik. Minta komentar dikit, salah satu mainnya kan sekarang lagi masuk ke ya, jadi untuk si Sky kemarin juga kita sempat hubungi mereka, hubungi manajemen, semuanya untuk si Sky mereka dia baik-baik saja. Yang penting dalam keadaan sehat. Dia sudah mempersiapkan untuk semuanya. Ya semoga ikutin saja proses hukumnya. Doa dan support selalu datang dari kita, dari PH Infinity dan dari teman-teman cast semuanya juga selalu mendukung dia. Jadi film bakal diterusin di bioskop. Udah ada. Jadi kita dia juga ada mengirim salam. Semoga semuanya berjalan lancar, semuanya berjalan baik dan selalu. Thank you bro. Thank you. Makasih ya. Makasih ya.